Saudara seorang remaja kepergok penjaga sekolah saat tengah mencuri di ruang guru di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pelaku pun menjadi bulan-bulanan warga sebelum akhirnya diserahkan ke pihak berwajib. Sama siapa? Dari rumah. Hah? Diliputi amarah, warga menginterogasi remaja 14 tahun yang kepergok mencuri. Bahkan saat ditangkap, kedua tangan pelaku langsung diikat dengan tali rafia agar tidak kabur. Sebelumnya penjaga sekolah memergoki pelaku tengah melancarkan aksinya di ruangan guru SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Pelaku pun jadi bulan-bulanan warga yang mengetahui kejadian tersebut. Tak lama setelah itu, polisi tiba untuk mengamankan pelaku yang nyaris diamuk massa. Informasi tadi malam kita periksa secara maraton bahwa sudah dua kali masuk ke dalam majelis guru ini. Itu yang pertama nyuri apa dia, Pak? Yang pertama beliau itu mencuri kertaji guru, yaitu dapat emas, emas sudah digadekannya ke daerahnya. Sebelumnya pelaku juga pernah ketahuan mencuri. Saat aksi pertama, pelaku mencuri cincin emas di laci meja guru. Tapi kasus tersebut berakhir damai karena korban memaafkan pelaku yang masih di bawah umur. Aulia Ihsan melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.